Fil akhir indahu tafkir asy'ah wal murad bihi kamal an az-zaidiyah wa laysa bi rafidah yufaddil ali min Utsman wa lam yukaffir Abi Bakar wa Umar walakin hada aidha tafkir su fa min aina akhadha Abdul Razzaq hada tafkir as-su. Dari mana Abdul Razak mengambil pemikiran yang buruk ini? Akhadahu min syaikhihi man Ja'far ibn Sulaiman ad-Duba'i. Man hadha rajul Ja'far ibn Sulaiman ad-Duba'i? Ja'far ibn Sulaiman ad-Duba'i huwa min ad-Duba' min Iraq. Walakin lama yaktamir raja'a ilal Yaman wa ahli Yaman kama zamanil awal ilal an yuhibuna daif wa yuhibuna al ulama ahlul ilm. Famasaka Ja'far ibn Sulaiman ad-Duba'i likai an yajlisa wa yudarrisa fil Yaman, agar mengajari orang-orang Yaman dari Irak. Jelis, duduk di sini. Disuruh duduk untuk apa? Menikahi putri mereka. Maka akhirnya Ja'far ibn Sulaiman ad-Duba'i seperti Ma'mar ibn Rashid al-Azdi min ahli Yaman ba'da mukuthihim fil Yaman. Wa Ja'far ibn Sulaiman ad-Duba'i laisa bisiqah. Dia periwayatannya tidak sampai kepada siqah bal imam wala inama huwa saduq walahu tafkir min qabl asy'ah min madza min iraq bilad iraq biladul fitan bilad syiah. Falamma kana fil yaman yudarris wa Abdul Razzaq minhum min talamidihi falamma su'ila limadza jalas kama ahada rajul hatta akhadta min tafkirih asy'ah wa huwa laysa bi thiqah bal huwa saduq faqat. Dari periwayatan dia bukan imam, bukan thiqah, tetapi saduq saja. Kenapa diambil? Kenapa belajar dengannya? Madza qala Abdul Razzaq qad ajamani bisumtihi, maka telah menipu aku dengan akhlaknya yang mulia. Idan ajaba Abdul Razzaq Ja'far ibn Sulaiman ad-Duba'i bi husni khuluqihi bi husni sumtihi. Husnul sumt wa khuluqul hasan hadha syai muhim jiddan. Fandur al-an kam min al-mubtadi'ah yugiru nas bi husni khuluqihi kama jama'ati tabligh kama as-sufiyah haula al-habaib alladhi yugiruna nas binasabihi wa bi khurafatihi bi annahu ra'a Rasulullah ata fil maulid wa ila akhir. Fakana Abdul Razzaq magrur bi syaikhihi bisabab bisunti bi husni suntihi
wa husni khuluqihi hatta akhada min ra'ihi bisabab kathratul mujalasah. Maka dia terbawa pemikiran si'ah karena duduk dengan orang yang pemikirannya si'ah ini, namun akhlaknya baik. Maka please hati-hati. Jangankan di antara kita ada orang roja yang sudah jelas menghina dakwah kita, dan juga dia sudah jelas tidak dengan kita, namun karena dia senyum jika bertemu, apa yang bisa kami bantu dan sebagainya, maka jauhilah. Karena pada hakikatnya itu hanya sekedar polesan dan basa-basi saja. Dan itu yang dilakukan oleh kelompok Jamaatut Tabligh kepada orang-orang awam yang mungkin mau direkrut. Kaif haluk ya akhi? Tersenyum, keeping smile, apa yang bisa kami bantu? Maka setelah orang itu misalnya diketahui dia ahli sunnah dan menjelaskan kesalahan orang-orang jamaah Tabligh, maka dia akan menjadi lebih kasar dari kelompok-kelompok yang lain. Itulah hakikat jamaah Tabligh. Dan begitupun di sini Abdul Razak terbawa pemikiran Syiah dari Ja'far ibn Sulaiman ad-Dubai, yang mana dikarenakan kebaikan akhlaknya, idan ya ibadallah husnul khuluq hada aham syai' wa husnul sumut hada aham syai'. Mahmakana anta ahlu sunnah ya ahla sunnah, ihsin khalaqak, ihsin sumtak wa akhlaqak. Maka selama kamu berdakwah kepada sunnah dan mengajak manusia kepada agama yang hak, maka wajib bagi kalian untuk memperbaiki akhlak kalian. Maka jangan manusia dihadapi dengan akhlak-akhlak yang buruk yang menyebabkan dia lari dari agama yang benar yang kita bawa ini. Maka Nabi Muhammad dulu membawa agama yang hak, dan dia akhlaknya sangat mulia. Seperti di Al-Quran Allah menyebutkan, innaka la'ala khuluqin adzim. Ma makna khuluqin adzim? Ay husnul khuluq. Wa kadzalika fil hadis, disebutkan di dalam hadis, di saat datang seorang kepada Aisyah, ya umal mu'minin, kaifa akhlaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akhlaknya Nabi? Dikatakan hal qara'at al-Qur'an, apakah kamu menghafal Al-Qur'an? Na'am. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhu al-Qur'an. Bahwa dia itu semua yang ada di Al-Qur'an itulah akhlaknya dia. Hadis Muslim. Dan juga di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, ini buistu liutami mamakarimal akhlak, bahwa aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Idan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ilal Islam bihusnil khuluq, mengajak kepada Islam dengan akhlak yang baik. Maka oleh sebab itu, bagaimana seseorang dai yang hanya sekedar manusia dai bukan rasul, yang seharusnya dia mengikuti Nabi Muhammad dalam berdakwah dengan akhlak yang mulia, maka dakwahnya arogan, sombong, dan dakwahnya hizbiyah, dan dakwahnya sistem komando, harus mengikuti dia. Kamu harus berbuat demikian, kalau tidak kita bermusuhan. Dinonaktifkan dakwahnya dan dijauhi. Maka tidak boleh kamu sholat di masjid saya, dan tidak boleh kamu belajar dengan saya kalau tidak mengikuti pendapat saya, pendapat tentang permasalahan dunia bahkan. Maka ini bukan dakwah yang penuh akhlak. Bal minal munafirin fi dakwah, bahkan dari orang-orang yang melarikan manusia dari dakwah. Maka dengan dakwah yang arogan dan penuh dengan hizbiyah dan komando ini, menyebabkan banyak orang yang tadinya salafi
akhirnya belajar kepada selain salafi. Akhirnya pada belajar dengan orang-orang rojak, karena dilarang untuk belajar dengan dirinya. Padahal dia ahli sunnah. Jangan belajar dengan saya, ya sudah. Belajar dengan kelompok ahli bid'ah. Dan dia rumahnya bahkan di pondok pesantren ahli sunnah. Maka ini perkara yang sangat miris. Maka jika Ja'far ibn Sulaiman al-Dubai, seorang Syi'i, bisa mempengaruhi imam muhaddis Abdul Razak karena akhlaknya, maka lebih mulia kita ahli sunnah yang mempunyai ilmu hadis, mempunyai ilmu Quran, kemudian mengajak manusia dari kegelapan kepada cahaya dengan akhlak yang mulia, maka manusia akan lebih ikut kepada kita daripada kelompok ahlul bid'ah yang asalnya pemikirannya buruk, manhajnya buruk, namun akhlaknya baik. Maka kita dai-dai ahli sunnah lebih berhak untuk mempunyai akhlak yang mulia, dan itulah dulu Nabi diutus, ini bu'istu li utami mamakarimal akhlak, bahwa aku diutus dulu menyempurnakan semua akhlak yang baik. Dan disebutkan di Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir, bahwa pada Nabi Muhammad SAW itu uswatun hasanah, permisalan yang baik, akhlaknya mulia. Maka inilah dari permasalahan Ja'far ibn Sulaiman ad-Dubai wa huwa Syi'i. Fa Abdul Razak ibn Hammam as-San'ani muhaddis ahli sunnah tabayyana ila madhab as-Syi'ah qalilan bisabab kasratil julus ma'as-Syi'ah. Maka kita sebagai ahli sunnah lebih pantas untuk berakhlak mulia, bukannya kita dai-dai ahli sunnah berdakwah dengan keras. Maka Nabi telah mewanti-wanti di dalam hadis yang datang dari Ibni Abbas dan Abi Musa al-Ash'ari di saat Nabi mengutus Abi Musa al-Ash'ari dan Mu'ad ibn Jabal ke Yaman berdakwah. Apa yang dinasihatkan Nabi di saat Nabi berdakwah, di saat mereka berdua berdakwah, Mu'ad dan Abu Musa al-Ash'ari? Yassiru wala tu'assiru wabashiru wala tunaffiru. Maka perkara agama Islam ini mudahkan kepada mereka orang-orang kaum muslimin. Dakwah ahli sunnah ini mudahkan agar mereka masuk kepada dakwah ahli sunnah. Wabashiru wala tunaffiru. Jadikanlah manusia itu cinta kepada sunnah. Tunjukkan dakwah kamu dengan akhlak yang mulia dan dengan ilmu. Masya Allah, Ustaz ini ahli sunnah ya? Iya, dalil semua. Bahkan hadis-hadisnya semuanya sahih. Dia tahrij, Abu Dawud sanadnya sahih. Tertarik dengan ilmu dan tertarik dengan akhlak. Basyiru, kata Nabi, wala tunafiru, dan jangan kalian membuat orang lari dari dakwah ahli sunnah. Maka ini wasiat Nabi kepada Mu'ad dan Abu Musa al-Ash'ari yang menjadi da'i keduanya. Basyiru wala tunafiru. Jadikan orang cinta kepada Islam dan sunnah. Bukan kamu malah mengatakan, jangan sholat di masjidku, jangan belajar dengan diriku. Ya akhirnya gimana? Ya belajar dengan rojak, akhirnya jadi rojak. Belajar dengan jamaah tabligh, akhirnya jadi tablighi. Karena tidak sesuai ucapan Nabi, basyiru, jadikanlah mereka cinta kepada sunnah, malah menjadi munafirin, menjadi orang-orang yang menyebabkan jauh kepada agama Islam ataupun manhaj yang hak. Dan di hadis yang lain dari Mu'adz bin Jabal yang ma'ruf mutafakun alaih, di saat Mu'adz menjadi imam, dia membaca di riwayat Al-Fajr, di riwayat Al-Isya, surat Al-Baqarah. Salat Fajr surat Al-Baqarah, rakaat kedua surat Ali Imran. Dan pada saat itu Ahlul Madinah
butuh waktu sebelum matahari terbit untuk mengairi ataupun untuk mengawinkan dan sebagainya dari tamar-tamar mereka. Makanya ada yang keluar, tidak mau sholat, keluar, panjang. Selesai jam berapa? Jam 6, 6.30, 1 jam dia sholat, 1 jam setengah, keluar. Maka di saat keluar dikatakan oleh Mu'ad setelah salam, munafik. Orang ini munafik. Disampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, Mu'ad mengimami kami membaca Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, diriwayat sholatil fajr, diriwayat sholatil isya. Al-Atamah pada zaman itu, Mu'ad sholat dengan Nabi dulu, mungkin jam 9, jam 10, kemudian mengimami, malam. Maka butuh kepada tidur. Maka, apa kata Nabi? Marah, fattanun fattanun anta ya Mu'ad, fa inna fina minal munafirin. Maka di antara kami ada yang berdakwah dengan munafirin, menyebabkan manusia lari dari agamanya, lari dari manhajnya, lari dari akidahnya. Kenapa? Karena sistem yang buruk tadi. Maka di sini dinasehati kepada Mu'ad agar tidak mengulang lagi, dan jika menjadi imam bacalah surat-surat yang pendek. Intinya salat jamaah diselesaikan. Kenapa harus surat-surat yang panjang yang membuat orang lari dari agama ini? Maka kembali kepada permasalahan Abdul Razak, bahwa dia terbawa pemikiran Syiah dari siapa? Dari gurunya, yang mana dia hanya sekedar saduq hasanul hadis, namun husnul sum, akhlaknya yang baik. Kesimpulannya, akhlak yang baik banyak menipu dari orang-orang awam, sehingga mereka mencintai orang-orang sufi, mencintai orang-orang jamaah tabligh, dan mencintai orang-orang raja yang dakwahnya melempem, yang dibiarkan laki-laki dan perempuan saling mengajar tanpa hijab dan berbasa-basi dengan kelompok ikhwanil muslimin, kelompok ahlul bid'ah. Itulah kenapa banyak orang-orang yang senang dengan raja, karena mereka berbasa-basi dan akhlaknya kata mereka mulia. Adapun ahlu sunnah sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit haram, ikhtilat, la yajuz, sedikit-sedikit taswir, datil arwah, dan sebagainya. Akhirnya dijauhi. Maka hadis ini barakallahu fikum, kita bacakan dari lafaz dari Abi Sa'id Al-Khudri, ba'atha Aliun wa huwa bil Yaman ila Nabi sallallahu alaihi wasallam biduhaibatin fi turbatiha, bahwa Ali radhiyallahu anhu yang ada di Yaman mengutus kepada Nabi potongan-potongan emas yang masih ada tanahnya. Maknanya tidak 100% emas, tetapi masih dalam campuran dengan tanah. Fakasamaha bainal Aqra ibni Habis al-Handali sumahahadi bani Mujasir wa baina Uyainata ibni Badrin al-Fuzari wa baina Al-Qamah ibni Ulatha al-Amiri summa ahadi bani Kilab wa baina Zaid al-Khayli at-Ta'i summa ahadi bani Nabhan. Maka dibagikan emas-emas tadi kepada orang-orang yang disebutkan tadi, dan diriwayat yang sebelumnya kepada arba'ah. Faqasamaha baina arba'ah, di antara empat orang. Maka empat orang ini siapa? Mereka orang-orang dari Najd ataupun dari kelompok yang baru masuk Islam dari Mekah. Maka melihat perbuatan ini, fataghayyadat Quraisyun wal Ansar. Maka mereka kelompok Quraisy yang muhajirin yang lama bersama Nabi dan orang-orang Ansar yang menerima Nabi merasa cemburu, gibtah. Faqalu yu'tihi sanadida ahli Najd wa yada'una. Maka Nabi Muhammad memberikan kepada kelompok-kelompok ahli Najd dan meninggalkan kami.
Qala inama atal af